Bayar apa di baliho-baliho, Pak? Persoalan berbayar dan tidak itu bukan menjadi ranah kami. Yang jelas kami hanya menerbitkan alat peraga kampanye yang ada unsur ajakannya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ada tanda gambar coblos, paku, ada kata-kata ajakan, pilih, ayo memilih dan sebagainya itu, dan juga yang terkait dengan apa namanya unsur kampanye yang lainnya seperti untuk arsu dan dukungannya itu juga kita ambil. Ini hari ada salah satu capres yang dicopot juga, Pak, tadi, Pak, balihonya, Pak. Kalau capresnya belum kita copot, tapi kita lebih kepada nyopotnya itu terkait dengan calon anggota dewan, karena tanda coblosnya ini ada di anggota dewannya, bukan di capresnya. Balihonya satu kesatuan gitu ya? Satu kesatuan, ya. Kalau yang seperti di belakang sana, itu seperti apa, Pak? Kalau yang di sana itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar itu, dan Mas Yasin itu masih kategori APS, alat peraga sosialisasi. Di sana tidak ada ajakan sama sekali, maka kita indahkan sesuai dengan imbuan dari Ketua Bawaslu RI nomor 774 tanggal 3 November kemarin. Saat penerbitan apakah ada kesulitan? Sempat tadi ada kesulitan karena ada beberapa baliho yang memang dipasang di ini apa tempat-tempat yang berbayar, dan itu kesulitan dari Satpol PP harus pakai tangga dan sebagainya. Kalau ini hari keberapa, Pak? Ini hari ke-6. Hari ke-6 dari total dari baliho kecamatan. Ada berapa yang sudah ditertibkan ini? Kalau yang ditertibkan ini ya sudah hampir seribuan lah kira-kira itu. Sudah menyisir ke 9 kecamatan? Masih kurang satu. Kecamatan mana? Kecamatan Undaan. Dan memang tidak semuanya, mungkin masih ada yang tertinggal, dan ini nanti sudah kami instruksikan kepada teman-teman Panwascam untuk bersama-sama dengan kasih terantip untuk Satpol PP kecamatan. Kalau pengawas desa keterlibatan dalam penertiban ini gimana? Ya, kayaknya membantu lah, Mas. Membantu dengan teman-teman Satpol PP. Oke. Okay. Mas Baryo, dilepas stadion kayaknya berbayar, kan? Itu memang sudah dilepas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak mempersoalkan itu berbayar atau tidak. Yang jelas kami mencopot terkait dengan yang ada unsur ajakannya. Walaupun itu berbayar. Walaupun itu berbayar. Nah, gitu. Besok selesai. Tapi ada berapa baliho besar yang dicopot, Pak? Yang baliho yang besar kita ada 3 ya. Ada di Kaliblis, Alun-Alun, dan juga di mana itu, Pentol. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.